Halo, masih bersama saya di sini. Dan di video ini saya mau mereview satu buah paketan lagi dari Eiger. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan share. Oh ya, ngomong-ngomong, ini adalah video pertama saya di tahun 2022. Dan maaf kalau udah lama nggak upload. Udah sekitar 1 bulan yang lalu saya nggak upload video baru, dikarenakan ada kesibukan lah ya yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi untuk di video kali ini saya sudah beli satu produk lagi yang sekarang saya mau reviewnya. Untuk spesifikasi dan harga nanti kita sambung kita bahas. Namun kita lihat dulu dari luarnya. Ini adalah bentuk luarnya, kardusnya. Dan ini udah koyak tadi ya, karena tadi packingan pakai plastik, jadi pas ditarik ini lepas. Untuk di bagian atas di sini ada autentik dengan tulisan Eiger 1989. Kemudian di pojok sebelah kiri ini ada logo kompas. Lalu di sini ada seperti corak-corak di sini ya. Ini bukan noda, ini memang corak-coraknya seperti ini. Lalu untuk di bagian sampingnya, di sini ada tulisan Footwear 1989, dan di sini tulisan kecil-kecil. Di sampingnya lagi, di sini cuman ada tulisan logo Eiger dan sebelah sini enjoy life without a roof. Di sini ada Eiger, dan di sebelah sini ini ada tulisan alas kaki, dimana karena ini sepatu. Lalu di sini ada seri sepatunya, yaitu Dawer Half 1.0. Ini adalah gambarannya seperti ini, berbentuk boot. Lalu di sini ada situs-situsnya. Kalian bisa lihat sendiri di sinilah. Dan di sebelah kanan bawah ini ada ukuran atau size. Di sini NA Indonesia, size-nya 42. Bawah belakang kosong. Mungkin langsung aja kita buka, nggak usah kelamaan. Wow. Untuk di bagian atas di sini ada tutupnya, ada tulisan lagi. Kita putar dulu. Ya. Di sebelah pojok kiri atas ini ada logo peta Indonesia, Australia, dan Asia dan Eropa. Di sini ada tulisan Throwback to Eiger 1989 dan tulisan ini nggak tahu artinya. Langsung aja ke dalamnya. Yang pertama ini tadi saya juga selain beli sepatu, di sini tadi beli masker. Cuman belum saya lihat isinya. Nah, ini saya tadi juga beli masker body pack kedua. Tapi ini enggak saya review. Kita fokus ke sepatu. Ini notanya. Nah, di sini adalah sepatunya. Oops. Wah. Seperti ini penampakan sepatunya.
di bagian bawah sini ada tulisan Eiger. Wow. Lalu di sini ada tulisan Eiger lagi. Untuk warna ini warna coklat. Brown. Karena pilihan warnanya cuma ada dua, yaitu hitam sama coklat. Lalu di bagian bawah. Untuk di bagian bawah, ini karetnya kuat. Dan ini cengkeramannya bagus nih. Ada plus-plus di sini. Terbalik. Ada tulisan Vibram. Ini satu seperti ini. Ini terbuat dari kulit. Di sini ada banderolnya, kita lihat dulu. The wear half BRW brown, size-nya 42. Dan seperti ini bla bla bla. Enjoy life without a roof. Dan sama sini. Di sini ada fitur-fiturnya. Kalian bisa baca sendiri. Dan ini apa ini? Karet. Ini bisa buat gantungan kunci. Lalu kita ambil satunya lagi. Masih baru, masih buka bungkus. Ini kita singkirkan. Ini satunya sama. Ada tulisan Eiger di sebelah bawah. Dan di sini. Untuk di bagian sini seperti ada jahitan. Ini udah dijahit. Jadi cukup aman. Nggak perlu dijahit lagi. Lalu di bagian belakang ini ada cantelan. Nah, seperti ini. Mungkin kita singkirin dulu ini tempatnya. Kita tutup. Seperti ini. Ini cocok untuk kegiatan-kegiatan outdoor atau untuk touring-touring juga cocok. Di bagian bawah, bagian dalam maksudnya, ini terbuat dari busa empuk. Nanti kita coba memakai. Oh iya, ngomong-ngomong harganya, untuk harga terbaru ini dibanderol dengan harga 999. Jadi 1 juta kurang 1000. 999. Untuk di bagian depan ini ada ukurannya seperti ini. Dan di sini kita tidak mendapatkan tali cadangannya. Jadi cuma tali yang di sini. Untuk harga udah dan spesifikasi sudah saya sebutkan tadi. Ini terbuat dari kulit. Dan sepatu ini itu sepatu model mid cut yang hadir dengan desainnya urban classic. Untuk menemani kegiatan traveling maupun aktivitas sehari-hari. Yang saya sebutkan tadi, bagian atasnya itu terbuat dari material kulit nubuk. Buat kalian yang tahu nubuk itu apa, komen aja di bawah. Kemudian bagian sol sepatu dilengkapi dengan Vibram yang saya bilang tadi, ada tulisan Vibramnya. Jadi cengkeramannya itu bagus.
Mungkin cuman itulah ya yang perlu dibahas. Harganya tadi udah. Nanti link pembelian tak cantumin di kolom deskripsi. Buat kalian yang tertarik mungkin mau beli, silahkan monggo. Harganya cuman 999, sejuta kurang 1000. Ya begitulah kira-kira. Sekarang kita mau coba pakai. Videonya review udah dulu sampai di sini. Terima kasih. Thank you.